Assalamualaikum, welcome back to Farzan Vlog. Okay guys, hari ni aku dekat mana? Aku dekat rumah member aku. Okay, program hari ni santai. Ride santai. Nak pergi ke mana? Kejap lagi aku tunjuk korang, okay? Ride, orang kata ride manja lah. Ride mengimbau kenangan zaman apa? Zaman-zaman muda-mudi dulu kan. Zaman belajar dulu kan. Dekat area mana? Nanti kejap lagi aku tunjuk korang lah. Okay. So hari ni guys, setup aku si tenggiling hitam ni full face, dengan satu lagi partner aku. Kejap lagi dia naik motor apa, korang tengok. Sekarang ni tengah nak duduk santai-santai. Cuaca pun macam hujan renyai-renyai bagi tadi. Berharapnya hari ni sampai ke destinasi tak ada hujan lah, pergi balik. So tengok apa-apa nanti kejap lagi aku update guys. Alright, jom. Alamak. Ambil lah, pergi ambil. Okay, partner aku. Tapi dia fairing lah, RS200. Ni kawan suka juga. Tengang terbalik. Tengang terbalik dia bukan bukan ni. Kita orang punya, yelah kena pada keluarga yang susah. So, bila berkawan rapat ni, kat mana tercampak masa zaman-zaman lepas belajar, bekerja, ditarik satu sama lain, bekerja sama-sama apa semua kan. Sampai kahwin pun orang kata apa, kita tak duduk dalam keadaan rich yang berdekatan. Bukanlah berdekatan lah, kalau selangor-selangor lah. So bila nak cerita tu, kadang-kadang satu dulu pernah accident motor, aku call. Walaupun dia rumah dekat area baru, aku dekat masa tu dekat Kelak. So sanggup datang. Ni lah kawan, kawan yang aku daripada sekolah, suka duka belajar apa sama-sama, buat outdoor sama-sama. So bila zaman-zaman dah kahwin ni, macam ni lah, masih kekalkan apa, friendship tu kan. Anak beranak orang kata lah, kenal lah. Kalau nak cari seorang, mesti cari lagi seorang. Apa ada seorang lagi? Tapi dia duduk dekat Seri Kemangan lah. Nanti ada masa kita boleh jumpa lah. Ini memang zaman-zaman daripada zaman sekolah. Tapi kalau cikgu-cikgu nak cari salah seorang, kau cari seorang, mesti jumpa lagi dulu. Dia macam tu lah, regu dia. Chris Lucas. Tapi memang apa, mak-mak minat semua yang sama. Minat yang sama. Aku beli motor dia dulu, tau-tau dia beli pula. Sebab kau. Okay guys, jom pergi ke mana kita berakhir santai je. Okay guys, masa aku semalam, aku tiba-tiba dah pukul 1 pagi, 2 pagi macam tu, tiba-tiba bebang dia duk tanya aku, hey, free tak hari ni kan? Kebetulan free malam, baru ada kerja nak kena settle. Jadi aku kata kenapa kan, kata dia nak bawa pergi ride kat tempat yang kita nak pergi hari ni lah kan. Dan lepas tu ada plan pertama, plan kedua, plan ketiga. Sambil-sambil orang kata lah apa tak jumpa. So kita orang pun, aku pun fikir macam okay kan, jumpa sekejap, borak-borak kan, apa, bincang-bincang lebih patut ke kan, nak tanya khabar ke apa kan. Lepas tu aku pun tak fikir banyak. Okay jom, pukul 10. Kita tahu pagi tadi macam ada renyai-renyai sekejap lah kat kawasan aku lah. Cukup santai lah, dia pun settle apa semua. Lepas tu aku tengok ada apa, angin monsun hari ni macam delay tau. Sekarang tengah monsun kan, jadi dia ada macam orang kata apa, pertengahan kejap antara monsun tu. Dia ada beberapa hari, dalam 5 hari. So aku tengok, aku harap cuaca tak hujan berterusan lah. So aku tengok hari ni map pun okey. Jadi aku kata okay je lah, kita pergi ride kejap. Aku pun memang sejak aku beli motor ni, aku tak pernah ride pergi join mana-mana grup motor ke apa kan. Aku ambil kuat pun ambil beraku ni lah, ride antara rumah dia, rumah aku. Lepas tu aku balik, kadang balik kampung kan. Lepas tu aku macam okay, jom lah kita pergi jalan kan. Jadi aku tak pergi banyak, kita start motor, gerak lupa peroja.
sebab peralihan monsun ni, dia bukan peralihan monsun tu lah, orang kata monsun stop sekejap. Ni lah kita kena keluar. Masjid yang dekat, kalau korang tengok dekat apa TV 1 tu kan, TV 1 TV 2 kat TM tu, yang bila azan maghrib dia ada masjid yang kubah terbuka tu, yang kubah warna biru tu, masjid kat Shah Alam section 2 Stadium Lawati Shah Alam. Jalan api, muli belah ke apa ke, tapi belajar mana ada duit kan. Ada jalan sini, masa tengok dekat sini dulu ada Tesco tau, dekat dengan MSC, tapi sekarang tak ada lagi dah. Stadium ni masa tak pulang puasa pun syok pergi, dia punya bazar besar ke dapak. Oi, jalan-jalan saja je kan, buat apa. Laluan ni daripada UiTM Shah Alam nak pergi ke UiTM Puncak Alam, kau akan lalu sini. Jadi bila lalu dekat sini, so memang aku akan pergi stop kat sini kan. Memang kita, orang kata pergi tempat orang tu, kita jelajah apa yang ada kan. Ada jaya dekat sini, semua tahu dah pergi lalu main-main kawasan-kawasan mainan ada dulu. Dah membelajar kan, patut ada IPT lah kat sini. Alam besar kan kat sini sekarang, bangunan dah lama gila aku tak lalu kat sini. Sekarang dah pesat gila, kiri kanan bangunan tinggi-tinggi. Santai-santai je aktiviti sekarang ni. Nak ride pergi mana, nanti sekejap lagi aku update, okey? Kita pakai setup ni GoPro, okey? Pakai GoPro, apa-apa nanti aku update. Right, ni sekarang aku nak tunjuk dekat Shah Alam Stadium. Okay guys, settle daripada Stadium Lawati Shah Alam tadi, terus nak pergi ke Puncak Alam melalui Jalan Puncak Perdana. Okay, laluan ni kalau kau belok ini tadi susul tak kan? Kalau kau tak ambil flyover atas tadi tu, okay, kalau kau terlepas kau belok terus kiri tu, kalau kau terus je kau pergi masuk lalu Gatri. Okay, yang ini aku tunjuk jalan pintas yang kau tak nak kena lalui tol nak pergi Puncak Alam. Okay guys, depan ni aku UiTM Puncak Perdana. Okay, and dekat sini kalau kos acting ke kos apa ke yang dipakai seni, memang dekat sini lah. Apa yang aku terkejut adalah bila aku masuk aja balik setelah 8 ke 10 tahun laluan ni, okay, memang dah besar. Dulu kau lalu hutan aja, gelap aja dekat sini tau, memang banyak hutan. Lepas tu dah bersimpang siu, laluan pun dah besar, selesa. Belakang ni dah siap lah. Ya, pintu belakang dulu tak? Dulu belum ada lagi. Okey, ini adalah pintu Puncak Alam, UiTM Puncak Alam. Kalau daripada Puncak Perdana tadi kau jalan terusnya kau akan jumpa. Dulu pintu ni tak ada tau. Pintu ni memang sini laluan gelap aje, hutan aje kan. Sekarang ni kau tengok memang berubah betul totally UiTM Puncak Alam. Okey, daripada UiTM pintu tangga tu kau jalan terus sampai ke jumpa simpang empat. Okey, kau belok kiri ni, kat sini lah dulu laluan nak pergi ke pintu dulu sini lah, jadi pintu pertama. Okey, dia agak gelap sikit lah daripada pintu tadi yang dah siap tu ke depan sini. Memang laluan tu keliling, tak ada pembangunan yang pesat lagi. Dan memang masa tu kalau aku pukul 1 pagi, pukul 2 pagi pukul kat sini kan, gelap gila geng. Jadi aku apa, tunjuk korang macam mana. Tapi aku sendiri impressed, dah memang membesar dengan jayanya Puncak Alam. Aku rasa macam tinggi gila. Siapa belajar masuk sini kan, kau nak keluar pergi bandar ke apa ke, 3-4 kali kau fikir. Okay, jadi kat sini lah dia punya, ada satu-satu kawasan yang orang kata budak-budak student ni nak merayau. Ada apa tau kat depan ni, dia ada satu saja, McDonald's. Okay, McDonald ni memang orang kata kau nak dating ke kau nak apa ke kat sini lah budak-budak ni pun jadi tipuan. Okay, memang orang kata
ramailah dekat sini eh. Zaman-zaman student dulu ha, depan tu straight tu tu je UiTM Puncak Alam punya itu dulu ha. Jadi aku nak bawa korang pergi dekat mana? Dekat satu tempat Ngam. Okay guys, lokasi yang kita nak pergi dia baru nak buka guys. Okay guys, kalau untuk korang datang seeloknya lepas Zuhur lah, pukul 1 tu sampai pukul 6.30 kot. Macam tu waktu operasi dia, aku pun tak tahu kalau dah berubah sebab dah lama kan aku tak datang. Okay guys, layan. Ni rojak, kau ni rojak ayam atau dia letak ayam eh? Ni rojak biasa. Ayam kan? Dia tambah ayam. Ini buat kuah lebih, kau nampak macam banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, padu. Masih sama lagi macam dulu. Kuah mentol. Telur separuh. Maintain. Maintain dulu. Berapa tahun? Aku berdua 2012. 10 tahun. Dah lama apa tu? Tak. 10 tahun yang lepas lah. Maksudnya layan sini tapi masih maintain ni. Aku 2012 masuk. Dah habis. Budak-budak ni ya, budak-budak. Budak-budak ajak tu kan. Oh, cendol. Cendol biasa. Cukup. Santan fresh. Apa? Aman dia pakai santan sawit. Santan sawit ni? Oh, santan biasa je. Kalau sawit dia pengen tu lemak je. Ya, biasa je. Amai tak sikit pun dah. Tapi jual mahal lah sekarang je. Amai jual satu cup RM4 lah. Oh, banyak dah. Yalah, rare sikit lah santan sawit. Lepas tu dia punya cendol pun buat sendiri. Oh. Cendol pun sempurna. Betul. Unik lah. Baik sedap je lah yang tak berhenti. Ambil anak nak jahit.